Sinopsis buku harian seorang istri tanggal 11 Maret hari ini. Pada saat itu Cornelia teringat dengan Nanda setelah melihat gambar gajah yang dulu pernah Nanda gambarkan. Cornelia terlihat merindukan Nanda dan membuatnya bersedih karena rindu saat berada di kebun binatang bersama Nanda dan Fajar. Fajar saat itu berinisiatif untuk menghibur Cornelia dengan mengajak Cornelia berlibur di kebun binatang. Setelah tiba di lokasi mereka melihat gajah dan terlihat senang dengan suasana saat itu. Cornelia pun mencoba memberi makan gajah tersebut dengan rasa bahagia. Fajar sepertinya terlihat berhasil untuk menghibur Cornelia saat itu. Apakah ini adalah awal dari janji Fajar kepada anaknya untuk selalu membuat ibunya bisa selalu bahagia? Kita nantikan kelanjutannya malam ini.